keadaan hujan. Waduh, iya. Mas gelap gulita. Jarang nih mas gelap Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di channel kita Ajwa Firdaus. Hari ini nanti malam itu kan kita sudah pulang ke Tulungagung. Jadi sore hari ini kita mau nyekar di pemakaman umum Mujil Gunungrejo. Nah, kita menerabas ini guys. Lewat jalan apa sih? Jalan semut guys. Karena jalannya ciut banget ini. Ben ngerti ya an pemirsa. Mantap tapi cepet gil. Kene apa kono? Oh kene. Oke lewat sini. Kantor? Kantor pemirsa. Minggir minggir minggir. Kendi sih kantor ya. Nah itu sudah terlihat jalan tembusannya guys. Itu turunan guys. Habis turun terus naik. Ini seperti itu. Rame banget. Cek tengok kanan, tengok kiri. Loh guys, wih. Malang seperti itu. Ini turun banget loh ini. Ya berang deh. Pekuburannya itu di sana guys, pemakamannya. Di pohon keduh yang besar itu loh. Jadi kurang lebih kalau dari rumah sekitar 300 meter ini, tapi jalannya turun terus naik itu. Nah, kita melewati jembatan ini guys. Jembatan apa dek jenenge? Kali Bango. Iya. Kali Bango ini guys. Mujil. Demo-demo. Pemirsa Benro, suasana Malang seperti apa? Di daerah Kelurahan Gunungrejo. Suasana mendung banget. Seperti ini dalamnya guys. Wow. Tadi berapa makam sendiri? Tiga makam pemirsa. Sekarang kita ini perjalanan pulang lagi. Melaku. Wih, rame banget jalan ini. Okay guys, ini ayam. Kok enggak podo, Dik? Oh, lapane. Seri iki. Iki dikonsumsi udah cukup ya? Makasih bahan bu 20 gas kita masukkan ke plastik besar. Oke pemirsa, jadi ini kita mau persiapan pulang. Tuh, rasa kelamben ora apa-apa. Pulang. Pamitan sih.
Bu, makasih Bu. Bu beli, nggih. Kumpul paringi selamat ora ana. Amin. So. Mulih selamat juga. Turu-turu masih gitu. Oh, tuh. Pantes pulang ya. Pulang ya. Wah, ini gawanannya unguak ya. Nah, tapi salon ini gak digawa, guys. Nah, digawa, dik. Saya masih ngetangan. Sekarang jam 8 kurang 10. Ini Mbak Alin mau keadaan hujan. Waduh, iya. Ndak ketok dalane pemirsa pawotong gedeg. Ora gedhe. Wis gelap gulita iki, Boy. Mas gelap gulita. Jarang di Mas kok gelap gulita. Brongkos. Brongkos, yo. Brongkos. Ya Allah, kok bisa gelap gulita. Oh, alhamdulillah akhirnya sampai. Cuma 12 tapi dengan kondisi badan agak meriang gitu bisa. Itu sekarang saatnya kita masuk-masuk ke barang-barang. Masukkan ke dalam rumah. Oke. Hati-hati masih kulalap banget. Saudara-saudaranya ibu. Dekatnya rumahnya Mbak Ibu di sana. Iya. Rumah baik, iso-iso. Kalau iso gitu. Oke, guys, jadi alhamdulillah berkat doa-doa pemirsa semuanya, perjalanan saya dari
Malang menuju Tulungagung lancar. Namun ada sedikit kendala, guys. Gak begitu lancar berarti. Badan saya itu masuk angin. Aduh, tapi alhamdulillah ini sudah selamat sampai rumah. Dan cukup sekian, guys, video hari ini. Jika salah kata mohon dimaafkan. Besok dilanjutkan lagi. Besok dilanjutkan lagi. Oke, besok kita lanjutkan lagi, pemirsa. Sampai jumpa ya.